Sion Mobile adalah suatu aplikasi yang dapat diunduh secara gratis melalui Play Store pada gadget berbasis Android yang diperuntukkan untuk mempermudah dosen Politeknik Negeri Bali melakukan absensi secara online. Sebelum melakukan instalasi, kita dapat mencari aplikasi tersebut di Google Play Store dengan cara mengetik Sion PNB. Setelah ditemukan aplikasi tersebut, kita bisa melakukan instalasi. Untuk dapat menggunakan fitur absen pada Sion Mobile, pengguna harus masuk ke halaman depan dari aplikasi Sion Mobile tersebut dengan cara membuka aplikasi tersebut melalui gadget Android. Pada layar merupakan tampilan utama pada aplikasi Sion Mobile. Untuk masuk ke menu absen, dosen harus melakukan login pada aplikasi Sion Mobile dengan cara memilih tanda garis segitiga pada bagian pojok kiri atas aplikasi. Pada layar merupakan tampilan dari menu pada bagian pojok kiri atas aplikasi. Pilih menu login pada menu, dan setelah itu membuka halaman login pada aplikasi Sion Mobile. Pada menu login, pengguna memasukkan NIP sebagai username dan password account yang diberikan oleh admin Sion. Jika username dan password sudah diisi, pilih masuk seperti pada layar berikut. Untuk penggunaan absensi online, menu absensi online pada aplikasi Sion Mobile dapat dilakukan setelah pengguna melakukan login dan mengubah user group menjadi dosen. Untuk dapat mengubah user group, pengguna yang sudah melakukan login kembali memilih menu garis tiga pada bagian pojok kiri atas. Pada submenu tersebut, pilih user group dosen seperti yang ditampilkan pada layar. Setelah perubahan user group menjadi dosen, pengguna dapat menggunakan menu jadwal mengajar dan absensi untuk melakukan absen. Menu ini terdapat pada halaman utama setelah pengguna melakukan login dan pemilihan user group. Pada gambar berikut merupakan tampilan untuk menu jadwal mengajar dan absensi. Pilih menu jadwal mengajar dan absensi untuk dapat melihat jadwal kuliah dan absensi online. Untuk dapat melakukan absen online, pastikan hari dan tanggal sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh jurusan. Jika sudah sesuai, maka jadwal kuliah akan bertanda biru, ia mengartikan absensi online sudah dapat dilakukan. Absensi online dilakukan dua kali, yaitu absen mulai dan absen selesai. Pilih absen kuliah seperti pada gambar untuk melakukan absen online. Untuk memulai absen, pilih absen mulai, masukkan pokok bahasan, dan pilih simpan. Selanjutnya, sistem akan melakukan konfirmasi bahwa absen akan dilakukan. Setelah itu, pilih ya untuk melanjutkan dan tidak jika ingin mengubah pokok bahasan. Proses absensi mulai dianggap berhasil jika sudah menginput pokok bahasan dan memilih ya pada dialog konfirmasi absen. Untuk proses absen selesai, hampir sama seperti absen mulai. Menu absensi selesai akan muncul jika sudah melakukan absen mulai pada jadwal perkuliahan. Absensi selesai dapat dilakukan dengan memilih absen kuliah sesuai dengan mata kuliah yang sedang diajarkan seperti pada gambar. Setelah itu, akan muncul absensi selesai seperti pada gambar berikutnya. Pilih absensi selesai, maka dialog konfirmasi pilih ya sampai proses tersebut. Proses absen selesai akan selesai. Demikian sekilas informasi mengenai panduan penggunaan Sion Mobile oleh Politeknik Negeri Bali untuk absensi perkuliahan para dosen. Sekian dan terima kasih.